ini babak pertama dan kebetulan bisa dilihat lumayan banyak baginya di sini dan starternya Om Citra itu udah pada mulai turun. Sekarang udah memasuki bagi kedua dan ini ngasih tahap mobil-mobil Godzilla. Jadi kita perhatikan banget. Ya, yeah. Oke. Okay. Dan kebetulan gue lagi samping teman Mister ngeplok sebelahnya. Oke, okay, ini posisi mobil gue akan turun. Tapi kita nggak tahu ya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini HK sama Bedo ini. Gitulah. Itu namanya Godzilla. Jadi rada kencang dan berat. Dan kebetulan banyak banget yang pakai mobil Godzilla ya. Oke. Okay. Ketiga iya. Dan setelah ini kira-kira kemungkinan sesi keempat dan kelima ya itu sudah mulai pakai kartu ya. Nanti tinggal satu baki itu mulai pakai kartu. Oke. Terus dua itu dua kali. 20 mobil itu dua kali. Oh, 20 mobil 20 kali. Oh, ya, 20 kali. Kiri kanan intinya. Iya, betul. Ah, jadi itu nanti bakal kita lihat lagi. Thanks atas informasinya, Om. Thank you. Siap, lanjutkan. Iya. Oke, okay, jadi ini sudah kita bisa lihat, aku akan liatin buat teman-teman juga ya, karena ini udah mulai banget. Jadi hampir sisa sekitar 4 baki dari sekitar 18 baki lebih kemarin. Kemarin tadi hampir 8.
Rebutan berapa, Om? Ini masih itu ya, nyari 1 2 3 4. Nice. Ya. Aka tadi menghindar dari PGS ya. Aka lewat. Mengayam. Woi. Aka lewat.
ini. Jadi judulnya nyalip di sini. Ya, ini kalah. Kalau menang F77 juara 3, kalau enggak koin. F77 itu tinggal nendang enggak di sini, kalau nendang ya repot. Ini apa nih? Vlogger channel YouTube di T77 Bandung. Terus ininya handphone-nya apa? Koin.
malam dan sudah selesai. Jadi video vlog ini udah mulai berakhir. Jadi thanks banget buat teman-teman yang udah nonton video vlog ini. Jangan bosan-bosan juga kalian nonton video vlog ini, karena saya akan memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman juga. Thanks juga buat teman-teman video vlog yang lain yang udah memberikan memberikan informasi channel link yang lain-lain juga kepada saya. Thanks buat yang lainnya juga, thanks buat para rekan-rekan. Jadi dengan berakhirnya top 70, maka saya mau menutup acara. Tolong dong anak-anak. Halo sih, halo semua. Halo. Next time sampai ketemu di acaranya Tomochi tanggal 31 dengan 1 di okay, see you next. Bro aing. See you next. Okay, see you next time. Thanks for watching. Kita mengatakan penutupan buat Albrain, tapi karena kita di luar ini ketemu lagi, jadi itu sepunya anak-anak Tomochi, dan ini salah satunya dari Palembang juga. Nah, ini penyelenggara Om sana juga, Mas Win, Haka, Om Yosi, sana Bobby, vlogger juga, Mas Mawi. Nah, itu rekan lagi ngobrol itu berdua, itu pemain baru juga. Jadi semua pada lengkap di sini. Jadi mungkin teman-teman ada pesan-pesan juga buat yang lain yang mau ada nonton nanti di Albrain yang hari ini. Apa pesan-pesannya kira-kira? Albrain rame. Aditya sih, hadiahnya gede. Apa? Hadiahnya gede. Kalau dari yang pentingnya penghasilannya. Dapatan ya juara gini. Oke, berarti kalau enggak ada event, enak kucilah. Jadi kita kalau menunggu event, yang penting hadiahnya gede, kita bakal datang dari mana aja. Oke, thanks ya. Thanks for watching. Sampai ketemu kita di acara selanjutnya.